Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, tiga orang aparatur sipil negara Kabupaten Bandung Barat ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Ketiganya diduga telah menggelapkan dana anggaran saat menjabat di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Dari kasus ini kemungkinan akan ada tersangka tambahan mengingat besarnya uang yang dikorupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar 1,8 miliar rupiah. Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menggiring ketiga aparatur sipil negara berinisial AP, AD, dan AN yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ke mobil tahanan. Para tersangka yang masing-masing berposisi sebagai Kepala UPT Kebersihan, Kasubag Tata Usaha UPT Kebersihan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Kebersihan telah dilakukan pemeriksaan intensif selama lebih dari satu bulan oleh petugas atas kasus dugaan korupsi dan anggaran belanja bahan bakar minyak dan perawatan kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Teknis Kebersihan Kabupaten Bandung Barat 2016. Menurut Kasipitsus Kejari Kabupaten Bandung Dedi Rasid Yuliansyah, ketiganya merupakan pejabat tinggi di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat pada saat melakukan tindakan korupsi. Setelah cukup alat bukti dan terbukti melakukan korupsi, maka pihaknya melakukan penahanan. Akibat ulah para tersangka, negara mengalami kerugian sekitar 1,8 miliar rupiah. Ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka dan kemudian sekaligus kita lakukan upaya penahanan pada ketiga tersangka tersebut. Adapun perkara yang disangkakan adalah tindak pidana korupsi di dalam penyimpangan atau penyelewengan anggaran BBM dan perawatan kendaraan bermotor di UPTD Kebersihan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016. Petugas Kejaksaan Negeri akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat ini karena diduga masih ada pejabat yang terlibat. Proses penyidikan ini berjalan, tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ditemukan nanti ada pihak atau siapa orang yang harus bertanggung jawab lagi, kami tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka untuk menambah tersangka ini dalam perkara ini. Untuk ketiga orang tersangka akan ditahan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.